Menu hari ini sarden ya teman-teman. Yang ingin tahu resepnya bisa ditonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Jumpa lagi dengan Bunda Ani ya. Hari ini Bunda Ani mau memasak sarden ya teman-teman. Ini Bunda ada satu kaleng sarden. Ini untuk bumbunya ada jahe, cabai rawit, tomat, bawang putih, bawang merah, daun bawang, dan Bunda tambah sedikit petai ya teman-teman. Ada daun jeruk. Untuk bumbunya apa saja nanti bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman. Ini ya teman-teman, sardennya sudah Bunda buka. Sekarang Bunda mau lanjut untuk memasaknya. Yang pertama kita masukkan untuk bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman. Ini Bunda tumis dulu. Ini kita tumis sampai kuning ya teman-teman, atau sampai harum. Lanjut, Bunda masukin untuk jahe dan cabai, daun bawang, juga daun jeruk ya teman-teman. Kita tumis. Kita masukin tomat dan petai ya teman-teman. Setelah bumbunya matang dan baunya sudah harum, kita masukin untuk sardennya ya teman-teman. Ini banyak banget sardennya. Kita tambahkan sedikit garam, gula pasir. Kita tambahkan penyedap ya teman-teman. Bunda pakai Masako. Kalau teman-teman nggak suka bisa di skip ya. Kita tambahkan daun bawang. Kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Biar bumbunya meresap dulu. Jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman. Untuk rasanya sudah pas, ini juga sudah mendidih. Bunda matikan kompor, Bunda tuang di piring saji ya teman-teman. Rasanya enak teman-teman. Ini ya teman-teman hasilnya. Enak banget teman-teman. Sardennya pun ikannya besar-besar. Bisa dicoba ya resepnya. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Enak banget teman-teman ditambah bumbu. Bunda ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video Bunda dari awal hingga akhir. Semoga resep dari Bunda bermanfaat ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dukungannya untuk di like, comment, share, dan subscribe. Buat yang sudah subscribe, Bunda ucapin terima kasih. Bunda akhiri cukup sampai di sini. Sampai ketemu di resep berikutnya ya teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.